MTA Perwakilan Karawang, Jawa Barat menggelar kegiatan Bazar Ramadan, pembagian paket sembako, serta pengobatan gratis pada Ahad lalu. Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga sore di aula dan halaman gedung MTA Perwakilan Karawang, Desa Duren, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam acara ini, panitia membagikan 120 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu. Sedangkan pada acara pengobatan gratis, panitia menyiapkan 3 dokter untuk memeriksa 128 pasien. Dalam bazar, disediakan 27 stan yang menjual berbagai jenis barang, mulai dari sembako, buah-buahan, pakaian, serta aneka kue, ikan, dan ayam. Kegiatan bertema berbagi dalam kebersamaan di bulan penuh berkah merupakan bentuk aktualisasi dari hasil mengaji, sekaligus menyambung silaturahim dengan aparat serta masyarakat sekitar majelis. Hadir dalam acara ini Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Duren, Ustadz Waryono, Babinsa Desa Duren dari Koramil Kelari, Pelda Iman Poniman, serta para pengurus RT dan RW di lingkungan majelis. Kontributor Karawang, Jawa Barat, Sutarmin, Fajri Maulana, MTA TV.